Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini channel YouTube Nurholis Lahad bisa silaturahmi, bisa berkunjung, bisa ketemu dengan para sesepuhnya, dengan santri-santri yang cakep-cakep nih, dan santriwatinya juga. Ini kita perdana hari ini tanggal 6 bulan 10 tahun 2023, tepatnya di Pondok Pesantren Hairun Nazar. Ini lokasinya di Pagar Agung, RT berapa Pak Sepupuk? RT 8. RW 3, Kabupaten Laas, Sumatera Selatan. Saya garisi bawahi, ini tidak ada maksud apa-apa, ini silaturahmi berkunjung. Alhamdulillah disambut dengan meriah, dengan senang, dengan hati terbuka, jiwa dan raga. Langsung aja nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngobrol sebentar dengan sesepuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, waras. Selamat ya Pak ya. Selamat. Jasmani dan rohani. Jasmani dan jasmani. Nah, perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, ini bapak sesepuhnya dengan bapak siapa ini Pak? Kiai Haji Muhammad Subli. Subli. Pak, saya mau tanya nih Pak, ini Pondok Pesantren Hairun Nazar ini berdirinya tahun berapa? Tahun 1995. 95. Terus ada berapa ininya Pak? Ya, kurang lebihnya sebenarnya 80-an orang. 80 orang ya Pak ya. Apa yang ini mau disampaikan Pak? Apa yang mau disampaikan? Kira-kira mungkin nanti ada yang menonton. Ya, kami sangat menerima kehadiran saudara kami Nurholis ke pondok sini. Ini teman lama dan sejak bapaknya dulu Pak Royhan, teman lama datang ke sini terus ke sini, dan kebarangan beliau ini usahanya sedikit yang menjual bubur ya, ya itu mudah-mudahan Allah paring selalu maju. Amin. Amin. Dan keluarga Mas Nurholis ini Allah paling sehat, kuat, waras. Amin. Sehingga selamat. Amin. Sehingga usahanya selalu maju terus. Amin. Alamin. Tidak lupa untuk Bapak Muhammad Hairudin, terima kasih sudah mengasih support ya teman saya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Ya. Langsung aja Pak Ji, kita berbagi Pak Ji ya. Oke. Oke. Ya oke Pak. Jangan pandang buburnya. Antri. Atau mau bantuin mbaknya nggak apa-apa, bantuin aku nggak apa-apa, sini bantuin. Nah, bantuin lah, nih bantuin. Bang, ini Bang, jangan lihat ini ya. Amin. 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 Amin
situ situ. Ini yang perempuannya kasihan ini, Pak Ji. Perempuan dulu ya. Dulu ya. Nah, ini yang perempuannya nih. Mana nah, Kang Naya, Kang Bandungnya ya. Alhamdulillah, ya Allah. Tidak ada maksud apa-apa nih bapak-bapak, ibu-ibu, baik dimanapun berada, ini silaturahmi ya. Tidak ada maksud apa-apa ini. Lu sabar. Monggo baik. Oke, monggo. Alhamdulillah ya Allah. Jangan lupa di subscribe nih Nur Khalis Lahat. Ya. Kalau TikTok juga Nur Khalis Lahat. Layanan langsung Pak, kita mulai langsung saya masukkan bikin lagi lebih besar sendaran jadi Pak ya. Tadi mah sama dah duluan yang di enggak diam ya ini perempuannya Pak nah ini Bu, tolong Bu, yang mbaknya Bu mbaknya nah yang mbaknya untuk siapa tuh ini nah ini yang perempuan lagi tadi kan laki-laki kan nah, ya aku sering-sering ya sabar yang terakhir bayar alhamdulillah ini di teman ini sambut wes lagi wes bayar kira-kira bapak-bapak ibu-ibu kalau punya anak boleh dimasukin di pondok pesantren ya besar ya pak ya ini di sini disiplinnya gimana nih pak alhamdulillah dari terjaga siang maupun malam pacaran tidak boleh pak ya minggu-minggu nggak boleh pak ya boleh. Terus ada materi pelajaran apa aja Pak di sini? Bisa. Apa aja tuh Pak? Ini banyak bagian tafsir juga ada. Terus bahasa Arab juga ada. Terus Pak? Baiknya dipelajari. Insya Allah. Pertama tauhid yang dipelajari sangat penting. Tauhid ya Pak ya. Bela dirinya ada juga Pak? Oh, iya. Bisa bela diri persinas asad. Yang sudah mendunia. Sudah tingkat provinsi ya Pak ya? Tingkat internasional. Jadi berprestasi Pak ya? Asal juga berprestasi sampai ke tingkat dunia. Korea juara satu kita pada waktu itu. Terus kalau masalah fikih Pak Anang apa musabaqah tilawah Al-Qur'an? Oh, kalau musabaqah kita ada itu yang ikut tidak sampai ya, banyak. Tidak sampai Pak, tapi ikut ya Pak ya. Ada. Nah, terus saya mau tanya lagi Pak, kira-kira kalau masuk sini pendaftarannya berapa? Oh, gampang, kita sesuai dengan kemampuannya seseorang. Oh, tidak kalau dipaksa. Kalau memang tidak ya? Mampu, kita carikan donaturnya. Oh, alhamdulillah tuh Bapak-bapak Ibu-ibu bisa digratiskan.
Iya, ya, bisa gratiskan. Itu mulai dari SMP atau SMA atau SD, Pak? Di sini, Pak. Di sini menerima. SMP, Pak, ya. Jadi benar-benar digembleng, dididik, Pak, ya. Nah, masya Allah, tuh alangkah enaknya. Melamar ke sini, anak-anaknya Pak bisa menjadi pintar ya Pak ya, sukses. Terus. Iya siapa ya? Siapa? Sedikit berbicara Pak, tapi kan biar dapat gitu loh Pak ya. Nah, berdekat. Nggih, ngapunten nggih tangan kiwa. Nggih. Belum. Besok dapat ayu. Nah, ini Pak Embo, Pak. Nanti Pak ada. Ini bukan galak tapi lapar. Iya. Ini Mas Bro ini belum apa-apa ya. Oh, juga kamera. Mulai amalan. Hobi main rubik. Lagi. Nama lagi. Lalu kemudian lagi. Dua kali muter. Nur Holis Lahat, anu masih ini monggo. Ya. Jangan lupa di like and subscribe. Yuk. Apa lagi? Nur Holis Lahat. Ya, mohon izin, Pak. Pak Haji sudah nitip belum, Pak Haji? Belum. Pak Haji? Pak Haji? Para mandi tukang. Oh, siapa Haji? Main lagi kita nih. Oh, tukangnya Pak Tiko, Pak Haji ya? Nah, maaf Pak Haji. Pak Haji. Apa lagi? Pak Haji, habis? Yang di kamar sudah? Habis? Ayo, habis yang betul. Tunggu mas, ambil tangan kiwo yo. Bapak. Nanti berangkat sih nanti. Anak kamu dulu sama itu Pak Pak Mugi. Oh, beripun Pak kabar ya Pak? Alhamdulillah. Konjoni Bapak Mugi lagi. Alhamdulillah Pak ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nah. Udah ning kene Pak ya? Nggih. Ompon dok iki. Oh nggih, monggo Pak. Monggo Pak. Sudah makan kalau? Yang sudah makan dibawakan untuk tukang. Belum. Pak iki. Pak iki belum enggak Pak? Berapa dua lagi Pak? Apa berapa anu yang belum Pak? Ini untuk tukang. Ya, tukang. Ya, entar Pak. Oh, yang sampai cek ya. Oh, iya benar ini. Apa Mas mau harus disampaikan Mas? Oke. Ayo. Mau terus ini. Mana kon? Main kita dulu main. Main kita. Ayo. Nanti main. Iya, main dulu. Makan dulu, bubur. Tenang, Bro. Nah. Oh, Amin. Nyata kacang hijau emang hijau. Tuh, emang hijau ya. Ina bangi. Mantap. Bagus.
habis. Nah, ini untuk siapa nih? Sampean Mas ya. Mantap bubur kacang hijaunya Pak Nurholis. Jos. Terima kasih. Monggo yang lain merapat-merapat, yang belum rapat. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ki anu. Nah, niki le. Bubur le. Oh. Anaknya Pak Ustaz Doni. Oh, anaknya Pak Ustaz Doni. Nggih, Pak Ustaz Doni. Lah iki anake sapa niki, Pak? Ini anak Ade ya, Pak. Oh, iya. Pak Doni ke sini. Nah, ini Tutup Nurholis Lahat, saya mengucapkan terima kasih buat teman saya sudah mengasih support setiap Jumatnya. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Hairudin usahanya lancar dan diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilindungi sekeluarga ya Pak ya. Amin. Pak Haji, apa ini ke depannya? Mudah-mudahan ya, Jumat depan channel YouTube Nurholis Lahat bisa kesini kembali. Mudah-mudahan selalu mengudara. Amin ya. Channel YouTube selalu mengudara. Nurholis, kami sangat terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kalau bisa jangan jalan-jalan ke sini. Siap. Insya Allah Pak, kalau ada umur panjang Jumat depan ke sini. Baca ya Pak Haji, ya, tidak ada mau disampaikan. Ya. Saya akhiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih ya buat Pondok Pesantren Khairun Nazar. Kalau ada kesalahan baik tingkah laku saya tadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada maksud apa-apa, ini silaturahmi. Terserah orang mau bilang apa, intinya saya niat kepada yang di atas ya Pak Haji. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.